kompresor-kompresor yang kayak begini seandainya mau ditambah oli, nah nanti olinya pun akan berbalik lagi dari sini. Akan lebih banyak kalau misalkan ditambah lagi olinya. Cek mesinnya. Ini mesin kalau yang masih bagus di sininya nggak keluar oli ya. Nggak keluar oli atau asap. Nggak, intinya nggak keluar angin. Sekarang kita tes. Nah, di sini tekanannya nanti sampai di 500. Habis. Habis 50. Kita cabut. Perhatikan. Anginnya terlalu kencang disertai oli. Ini menandakan kalau kompresor udah nggak bisa dipakai. Terdengar suara oli. Tekanannya juga jadi turun. Nah, harusnya di sini tuh nggak begini. Keluarnya bareng sama oli. Nah, ini kompresor yang kayak begini seandainya mau ditambah oli, nah nanti olinya pun akan berbalik lagi dari sini. Akan lebih banyak kalau misalkan ditambah lagi olinya. Karena apa? Karena di sini keluarnya pun udah keluar bareng sama oli. Jadi kesannya ditambah lagi, nanti oli yang ditambah juga akan keluar lagi di sini. Nah, ini kalau untuk AC jadi perputarannya nggak stabil ya, nggak berputar terus. Nah, ketika AC mati di sini, AC mati di sini tiup-tiupan. Nah, di sini kan modelnya sistemnya derat ya. Jadi udara yang tekanan udara ketika berhenti di sini saling mendorong. Nah, jadi gas akan cari celah sekecil mungkin buat keluar dari sini. Dari derat. Lama-lama freon pun akan habis dari sini. Keluar bila kompresornya kayak begini.